Okay guys, jadi hari ini tuh hari Kamis tanggal 4 Juni. Kita mau hiking lagi ke Lake 22. Betul. Betul. Tepuk tangan ya. Sebenarnya gue udah pernah ke Lake 22, cuman me too. Leo belum pernah. Sama kemarin tuh pas gue ke Lake 22 2 tahun lalu sih sebenarnya. Itu gue masih rada winter gitu, gue baru selesai winter kayak April awal banget. Kalau sekarang kan udah Juni, harusnya kayak pemandangannya beda. Jadi kita lihat mana yang lebih bagus, kayak masih ada salju-saljunya gitu atau enggak sekarang ya, spring yang hijau semua. Gue sekarang naik bareng Mario, bareng Leo, sama bareng Edward. Harusnya bareng David, cuman yuhu! Guys, first mountain on the place. Jadi ini guys, kita lagi observing di depan kita ada kayak Grand Canyon versi hijau. Kayak lu bikinnya gimana bilangnya? Kacamata gue hilang guys satu. Jadi Edward tuh di sini. Tapi kita masih nunggu Leo. Leo lagi check up. Leo sudah sampai. Kita udah nunggu berapa lama, tapi ternyata dia belum juga. Dan check up-nya online guys. Nanti kenapa harus? Check up-nya? Belum. Jadi gua sama David bikin lemper waktu itu. Yang bikin David sih banyak. Itu cuma bikin opor. Ada cowok guys. Yay. Wah. Dikit. Dikit bro. Dikit. Mau gak Edward? Apa? Ih, wangi banget lempernya. Wow. Tapi ayamnya sedikit kering sih. Ayamnya beda. Maksudnya apa? Ayamnya emang ayamnya kurang apa? Oh, kalau lempar Indo ayamnya gua jujur lupa sih. Ayamnya enggak halus gini, bro. Ini ayamnya. Hah? Ayamnya suwir. Ini halus. Kenapa? Oh iya, soalnya gua food processor biar cepet. Dari apa? Sebenarnya ini rencananya coba-coba dulu. Guys, kenapa? Gak apa-apa. Oke. Itu apa Megatron? Optimus Prime. Oke. Enak. Ayamnya wangi. Lu apain mau ayam? Jadi tuh sebenarnya ini kita bikinnya tuh lempar opor. Gak tersesan nih, gue tadi nyari kata-katanya mirip opor. Emang, tapi menurut gue opornya gak kerasa? Kerasa. Kerasa. Mana? Wanginya, baunya. Coba-coba. Di tengah ada tisu basah kalau mau. Iya. Enak gak? Oh. Enaknya kayak 95% itu kayak mau enak dulu. Oke. Enggak apa-apa, itu cukup bagus. Berhasil, cukup tuh. Mungkin karena kita selalu masak sendiri, jadi sampai sekarang tuh lupa rasa makanan-makanan aslinya gimana. Jadi sekarang kita lagi di freeway-nya gitu, kayak jalan tol lah kalau di Indo. Ini tapi macet sih. Ini lumayan, bukan macet lah, padet. Biasanya di sini apalagi ke arah ke atas di, udah setelah Everest tuh biasanya jarang kayak rame gini. Gua enggak tahu sih orang-orang pada mau kemana nih. Padahal masih sore. Jalan ke sini. Iya. Kita sedang satu mobil. Hi, I'm Leonardo. Yes, please, doctor. So basically, I just need a letter that states that I am negative for COVID-19. Okay, thank you so much, doctor. You're welcome. Take care. Have a good day. Thank you. Bye. Ditutup dong. Ya. Waduh, what? Terus? Sumpah. Itu ada orang enggak sih tadi? No close for maintenance. No parking? Ya. Seriusan lu anjir udah sejam di sini. Tuh ada mobil. Enggak, itu mobil maintenance. Mobil mereka.
Hey, are you guys from the Lake 22? Or are you heading there? That's where we were headed, yeah. Alright, okay. Not saying it's okay, it might be closed, but... Yeah, that's fine. At least we got company. Alright, thank you. Ya, ini dia. Kita sudah ada tempat parkirnya. Kayak tempat camping deh. Ada orang-orang di sana. Ini sepi banget sih. Kali ini gue ke Lake Tune itu nggak bareng David. Biasanya kalau hiking David tuh suka, gara-gara dia suka hiking kan. Cuman dia ada group meeting katanya. Padahal gue udah bilang kayak pasti bisa, tapi dia nggak mau ikut. By the way, ada river. Bagusnya river, suaranya menenangkan. Apakah anda siap? Siap banget. Apakah anda siap? Sangat siap. Apakah anda siap, Pak? Anda siap? Siap, Pak. Yuk, let's go. Apakah anda siap? Aduh, kok baunya di sini ya? Lu ya, Mar? Bau lu? Lu bau, lu mandi. Gue udah mandi. Lo belum mandi berapa hari? Lo belum mandi. Lo gak mandi berapa hari? Gila, gue gak mandi satu hari doang. Lo udah mandi, Le? Udah dong. Oh, udah. Mandi. Oke. Okay. Let's go. Gue itu paling gak bisa sama orang yang gak mandi, guys. Oh, gitu. Tadi gue udah mandi, jadi yang belum mandi gak usah nonton video ini karena... Bercanda, guys. Mohon maaf. Bercanda. Tiba-tiba, khusus hari ini, Lake 22-nya tutup. Katanya ada yang bukan renov sih, kayak bawa turun kayu-kayu gitu. Iya. Ini semua orang pada balik. Iya, ini kayak tadi udah berteman. Sayang sekali. Jadi hanya ditutup khusus hari ini. Wow. Itu bisa ada dua kemungkinan tuh. Apa? Yang pertama, kita memang jodohnya ke Eagle Falls. Tapi kan kita bakal ke Eagle Falls anyway. Berarti emang jodohnya mungkin ke Heather Lake atau enggak ke... Iya. Oke, kita cari tempat yang lain, guys. Iya. Jadi enggak bisa main mobil gua tadi. Gua baca GPS-nya ini manual karena enggak ada signal kan. Guys. Guys, ini kayak bukan di Amerika, guys. Ini kayak di Indonesia. Kita lagi explore. Apa? Explore Seattle. Apa nama acara TV? My trip, my adventure nih. Let's go, guys. Ria punya selera, guys. Jarum 76, bro. 76. Aman? Aman, ini kayak jalan mau ke mana, Mar? Kemana-mana, Mar? Di Indo. Ini, oh, jalan ini mau ke Piayu nih, kayak gini. Oh, Piayu. Bro, Piayu. Bro. Piayu apa ya? Kayak daerah di Batam gitu. Oke, hanya... Piayu. Kayaknya mah udah jadi aspal. Oh, jadi ini mau ke Kelong 777. Oh my god. Tahu gua Kelong. Gua enggak pernah ke Batam, guys. Ayo. Gas. Gas. Ya kalau gua pulang ya. Makan Kopak Jaya kita. Kopak Jaya, what is that? Jalan ke Kopak Jaya kayak gini. Oh iya. Ya, tapi merah. Lu pernah ke Batam, Bud? Pernah lah. Pernah. Kampung gua di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang gimana? Tetangga Batam. Tetangga Batam, bro. Oh iya. Yoi. Oh, jadi lu sering ke sana? Sering banget. Kita anak Kepri. Sorry banget nih. Kepri, bro. Gua motong lembu. Gua anak Jawa banget. Anak Jawa tapi enggak bisa ngomong. Aduh, ups. Makan dulu aja. Ini ramai banget. Ini kayak kalian tahu enggak sih? Kalian macet. Ramai, guys. Terus kayak di GPS tuh ada jalan tikus itu. Tiba-tiba di jalan tikusnya ada kondangan. Semua orang parkir di pinggir jalan. Ini tapi, kayak gitu. Kalau jalan tikus ada kondangan, itu udah mampet, bro. Gak bisa jalan kayak gini. Okay. Terus kayak semua orang gak ada yang mau ngalah. Ini untungnya. Oh, masih ada tempat kok. Apaan sih? Bener-bener kayak Bromo sih tadi. Iya kan, bener kan. Oke, anak-anak Bromo, anak-anak Bromo. Hadir. Coba anak Bromo. Sorry, gue gak bisa relate. Nanti mungkin gue ke Bromo. Iya. Kopi dulu, doa dulu. Oke, doa dulu. Amin. Amin.
hiking, hiking santuy. Oh, kita nggak jadi beli makan. It's anak IPA. Ribuanan ini ada kali. Tebak ini umur berapa tahun? Lu tahu ini kan yang lingkaran? Oh, iya, lingkaran tahun. Lingkaran yang itu per 100. 2 mili loh. Iya, sahabat kan itu. Ini diameternya 2 meter. 2 meter bagi 100. 2 meter. 2 meter itu 200 cm, 2000 mili bagi 2. 100 tahun. Iya. Nih, perbandingannya ini Edward tinggi berapa? 174. 174. Pohonnya ada ini, Edward segini. Segini lagi. Masih ada lagi, guys. Kamera gue aja enggak nyampe nih. Nih, yang ini lumayan capek, guys. Kok gue ngos-ngosan deh. Lumayan gue juga. Kita lagi break dulu, minum dulu. Pada lepas jaket, kepanasan katanya. Yoi guys. Gimana? Gua enggak pakai dalaman lagi sih. Guys, ini padahal baru 5 menit, guys. Enggak. 10 menit lah, 10 menit. 15. Jam berapa kita mulai? Kita mulai 10.30 tadi. Tadi yang handphone gua alarm tuh di mana ya kita? Ya di awal. Di awal. Oh iya udah bener. 3.30. Kita berangkat 3.30. Sekarang udah jam 4. 4.8. 20 menitan. Yuk. Tapi tadi berhenti kan? Let's go, guys. Break kedua. Duduk dulu di pinggir jalan. Di pohon tumbang. Ada pohon tumbang. Tapi untung kuat. Untuk kita berempat. Tapi rada kacau, kayak kena angin topan gak sih nih? Gak ngerti juga. Lihat tuh. Kayak semuanya all over the place gitu. Longsor. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Kalau longsor salju juga bisa. Hai guys, Dylan mau coba airnya, guys. Apakah enak? Dingin pasti. Woo, dingin. Apa? Enak banget sih airnya. Rasanya kayak apa? Kangen water? Mungkin. Dia water expert. Cuci dulu tangan lu. Kan bersih. Boleh mainnya gitu, ayo. Mainnya gitu. Seger ya? Iya. Dingin banget. Air dingin banget, guys. Gak bau juga. Seger. Anak hilang. Yuk. Mau diapain di situ, Bang? Emang jalannya mana? Sini. Lah, ya. Orang aja turun dari situ. 30 menit lagi. 30 menit lagi, yuk. Udah jam 5. Habis jam berapa? Kita jam 6-an harus udah di bawah. Oke. Jadi ini gue nggak tahu udah deket atau masih lama, tapi gue ngos-ngosan banget. Ini pulse gue di leher tuh bisa kedengeran deg. Treknya masuk kayak gini, guys. Thanks. Gimana? Ngap, guys. Sampai ya? Itu dia. Gimana, bro? Jalan lanjut? Semua orang jalannya minggir. Tadi gue nerobos aja. Soalnya sepatu gue udah gini. Udah kayak kena Nutella. Kita sih dari sini ya, bro. Lihat, dia semua minggir. Gue sih santuy. Injak aja. Masih ada salju. Coba jilat. Coba tusuk ya. Enggak, ini enggak meleleh. Keras paling. Keras sih. Nih. Coba tidurin. Jangan kotor. Mau masuk lo. Coba injak.
Oh, keras. Es root tuh. Es root. Oh. Itu es root Milo Dinosaur. Es kepal Milo nih yang mau. Fresh dari nature. Kita harus lewat ini. Ini namanya pintu masuk. Enggak bayar tapi. Ups. Air dong. Jadi bawa lagi. Jadi kita sudah sampai di Heather Lake. Penampilannya mirip Lake 22. Tapi enggak sebagus Lake 22. Gede tapi kecil ya. Gimana ya? Kecil banget ya. Kecil sih ini. Kayak kolam panbil. Terus cetek juga. Cetek apa? Kolam apa? Dangkal. Kolam apa? Kolam panbil. Kolam panbil. Panbil di mana? Batam. Gua enggak tahu kolam di Cirebon, Bro. Kurang gitu ya, kurang gitu bagus ya. Can relate. Ini tinggi tapi rendah enggak sih kayak? Oh, tinggi tapi rendah. Mungkin kalau saljunya lebih banyak bagus. Tinggi tapi rendah. Oh, lihat Mario teman-teman Anda. Ini. Ini air lagi surut ya. Cia. Cia. Boker lagi. What is cia? Makan. Oh, makan. Kita mau capeng, capeng. Capeng. Mau boker lagi. Boker aja. Nih. Mau boker di sini aja enggak tahu itu tai. Aduh. Gara-gara makan sambal nih. Kan. Nih, untung tadi gua udah boker. Jadi ada satu hal yang tidak enak kalau hiking bulan-bulan kayak gini. Bulan-bulan nanggung, lihat nih. Edward sampai begini. Kenapa, Dur? Banyak serangga, guys. Banyak kayak lalat kecil gitu. Gatel banget. Kemarin Mario di apa namanya? Ini mau lihat. Guys, dia bentol-bentol ke mana? Little Sai. Little Sai. Sekarang kayak dia kecelana yang panjang nih. Gara-gara mungkin rawa kan, rawa banyak nyamuk gitu. Dia sampai bentol-bentol. Tuh guys. Dia ngefoto. Mar, sini Mar. Oke, Bro. Hayap, Mar. Pulang aja. You got it. Thanks, man. Thank you. You want me to get your crew? Yeah, sure. Mar. Come on. Okay. Oh shit, there you go. That's good. I'll give you the same treatment. Did you get any of you guys get wet? I got wet. A little bit? Yeah. A lot of it. Yep. Thank you, yeah, it's better going that way. Okay. Are you in a parkour? Oh shit, okay. Or you guys can go from that one. Yeah. I guess it's a lot drier. Shit. I think this is dry. We're committed. Okay. We're committed. Oh wow, dry, Edward. Oh, what? What? Gue liat udah kayak brownies. Kita udah selesai di Heather Lake ya. Sekarang kita mau balik ke turun ke bawah. Kalau misalnya masih terang, kita bakal lanjut ke Eagle Falls. Cuma kita lihat nanti ya. Ini medannya cukup aneh sebenarnya untuk gunung. Biasanya gunung batu-batu kan. Ini tanah-tanah gitu, guys. Lihat nih. Harus masuk hutan. Yo, let's go, Dil. Let's go, bro. Oke. Okay. See you di bawah kali atau mungkin di perjalanan. Oke. Okay. Halo lagi. Wow. Kita udah setengah jalan. Belum. Oh, belum. Gua keringetan sih. Lu keringetan enggak? Lumayan. Enggak tahu. Yuk, let's go. Nah, kejar. Sini yang kayak di Bali-Bali itu. Keren, guys. Anjir. Ukiran. Ukiran yang main game gak sih? Hah? Game? Ukiran. Oh, ukiran. Kenapa lu suka hiking? Suka. Gua suka alam, bro. Enak, udaranya sejuk. Selain itu? Keringat dapat. Terus? Usaha belajar hal baru. Terus? Bisa menyatu dengan alam. Seperti apa yang menyatu dengan alam? Dengan alam? Tidak ada HP dan lain-lain, walaupun kamera. Kenapa lu suka hiking? Gua suka alam.
selain itu? Oh, ini udah jalan natur. Udah keliatan tuh zigzagnya. Ke nature. Terus? Lu cuma ngartiin doang ke bahasa Inggris? Enggak, gue cinta dunia. Oke. Kenapa lu suka hiking? Karena kita mau gak mau harus olahraga. Kan bisa ke gym. Nah, maksudnya kalau misalnya gym kan lu kayak, aduh capek, lu pencet turun. Nah, kalau misalnya ini lu udah start, lu gak boleh turun lagi lu. Jadi gara-gara itu mau motivasi anda untuk tetap olahraga. Alam tuh seru guys. Kenapa? Karena kita bisa menemukan sesuatu yang baru yang kita gak pernah lihat di kota. Contohnya Tanah, pohon yang udah ribuan tahun. Bisa banget. Jalannya tuh harusnya kesana guys, muter-muter zigzag gitu. Cuma ini kita beraksi. Deal. Pegang pohon. Kedua kali. Kemarin jatuh yang. Iya, woi. Jadi kemarin kita kan ke mana? Little Sai. Kita kemarin ke Little Sai. Terus dia jatuh. Kita lagi ngobrol, dia tiba-tiba jatuh. Enggak ada yang lihat. Tiba-tiba udah di bawah dia. Ini jalan pintas. Terus ada juga jalan. Oh, ini bisa. Sini aja. Ayo. Enggak, arahnya ke kanan atau kiri? Ke kanan. Bisa, di sini bisa. Mungkin ini elevator. Gila lu. Ini gua masuk enggak bisa keluar, bro. Dalam banget gila itu. Ya. Saya bingung nih, ada Edward di sebelah sini. Ada Mario sebelah sini. Ya udah gua mengikuti yang majority. Jadi kita karena berburu waktu sambil lumayan capek, kita mau jalan motong sebisa mungkin. Hah? Sini. Yuk. Hampir saja kita terjerumus ke jalan yang salah. Jadi guys, orang hilang enggak cuma di Indonesia, di sini juga bisa. Kita hampir hilang. Kayak di film-film, guys. Kayak ini, lu tahu ini enggak sih? Hunger Games. Yes. Yang ada magnetic field-nya ngepung, kita kayak dikejar gitu dari belakang terus kita harus. Oh, dicabut, bukan dimatiin, cabut, woi. Coba angkat. Udah. Pohon angkat, Bud. Akarnya dalam, bro. Oh, oke. Detik-detik terakhir sampai ke bawah. Wow. Oh, nih. Sudah sampai nih. Solo udah ada papan buat register. Kita sudah sampai di parkirannya. Gue lapar banget. Nih, lemes. Tuh, makan. Emang kalian gak lapar? Saya gue mau buang. Makanan tuh, makan dia. Punya gue aja makan. Yakin? Yakin, makan aja. Nanti kan ada makan lagi. Gila guys, nih orang gue gak ngerti lagi. Baik banget nih orangnya. Jadi kita udah turun. Lihat itu di belakang. Pas tuh. Kita jam 6.30. Kita masih ada destinasi selanjutnya, yaitu Eagle Falls. Kenapa begini? Gimana menurut kalian? Treknya kacau banget. Gila, capek banget guys. Tapi bagus sih tadi di atas, mantap banget. Bagus, Mario. Mantap bro, gila. Itu kurang lebih sih kayak Lake 20 itu guys, cuman kayak lebih kecil aja. Menurut gua ya, secara trek ini lebih bagus dibandingkan yep. Lake 22. Iya benar. Cuma ada satu part di Lake 22 yang emang bagus banget, kayak udah mau ke atas itu. Cuman di lake-nya sendiri, Lake 22 jauh lebih bagus. Ini gak tau kenapa ya. Itu di atas kalau Lake 22 itu kering, gak banyak rawa-rawa dan gak ada serangga. Lake-nya lebih bagus. Lake-nya jauh lebih bagus. Karena ini Lake 22 sama Heather Lake itu di satu gunung yang sama, cuma beda arah. Oke guys, kita lanjutin dulu perjalanannya. Mungkin yang lain pada kalian mau tidur. Ngantuk gue, pusing-pusing gitu. Istirahat kita. Ada mau tolak angin enggak? Isi tenaga dulu. Oh, aduh gue ditaruh di rumah. Gue di belakang ada satu. Santuy. Tolak miskin enggak? Oh, tolak miskin gue cuma dong. Tolak kaya ada enggak? Tolak kaya? Oh, aduh, emang. Aduh. Sultan. Sultan ini. Sultan Batam. No. Oke, guys. Kita bakal lanjut jalan. Banget. Nanti ketemu lagi langsung di Eagle Falls. Bisa. Guys, gue gak tau ini apaan, tapi ada di tengah-tengah ini. Dan by the way, ini jalannya tuh mirip banget kalau kalian orang Cirebon atau orang Bandung. Sebelum ada tol Cipali, kalian ke Bandung pasti lewat yang namanya, lewat Sumedang kan?
kalau lewat Sumedang itu pasti kayak lewat ada elokan 1, elokan 2. Ini mirip itu, guys. Cuma ya enggak ramai aja, enggak ada truk-truk. Jadi ya santuy. Bisa ngebut juga. Sebelahnya enggak jurang juga. Jadi ya cuma mirip kayak di hutan-hutan gitu, belok-belok. Mantap. Jadi ini udah mau nyampe tempat makan gitu. Kita sempat tidur. Tanjakan Cinta di mana? Tanjakan Cinta ada di Gunung Semeru, guys. Kalau misalnya kalian pernah ke Gunung Semeru, itu ada namanya Tanjakan Cinta. Kurang lebih mirip kayak gini lah nih yang di depan. Gila, tapi enggak, maksudnya kalau ya skalanya dikecilin lah, guys. 1 banding 10 lah ini. Ya, so bentuknya mirip-mirip. Ya, bentuknya mirip. Nih, ngomong-ngomong, gua di itu di 5 cm ada. Nyetirnya nyaman sekali ya? Iya, tadi gara-gara tadi kakinya naik. Ini yang belakang lapar. Mantap. Ini habis. Kedua fast food kedua kita hari ini. Ini Kentucky. Habis. Oh, ada McD. Oh, ini yang lo bilang. Ini terakhir nih, ini makanan terakhir. Ya, stop. Habis ini. Banget sih, Bapak. Iya, nih. Ini udah kayak Enggak, soalnya dulu waktu gua kelaparan, gua pernah lapar banget. Terus lapar banget, cuy. Habis dari gua Leavenworth. Terus ini kota pertama yang ada McDonald. Prak, langsung berhenti. By the way, ini nama tempatnya Sultan, guys. Mantap juga. Sultan. Apa? Sultan. Sultan kan? Iya, bacanya gitu. Beneran. Sultan. 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 Sultan gitu. Lo tau background-nya enggak kenapa? Enggak tahu. Mungkin banyak sultan apa gimana enggak tahu. Ini nih, Sultan Batam. Itu lah belakang Sultan Batam. Mari lah. Enggak lah. Ayo. Kota enggak bilang-bilang lu. Iya nih. Hah? Ayo nih Sultan Batam. Diam-diam nih biasanya. Oh iya. Udah mulai sore kan, airnya masih ini dingin. Sama si Mario, ini temperaturnya di set 85 Fahrenheit. 85 itu 20. Ini panas banget sih, guys. Ini panas banget. Kaki gua tuh kan masih basah kan gara-gara yang tadi. Gak sempat tuh dikit lagi tinggal belok. Tapi ini Hah? 6 kali 5, 30. Apa 30 Celsius? Enggak asik. Iya. Ini lebih dari 30 sih. Ini berasanya lebih dari 30. Panas banget. Ya anggap aja sauna lah. Ada orang tuh. Lihat turun deh apa nah? Enggak tahu. Ada ayunannya weh. Ada talinya. Ada tali yang buat itu weh. Let's go. Swing gitu. Wah, wah seru sih. Enak, ya. Let's go. Let's go. Apa cuma gue yang enggak seneng ya? Mereka udah gila. Kita nanti lihat di bawah ya. Makasih. Jadi ini jalannya begini. Lihat nih. Aduh. Gua menggigil sih, jujur gua gak akan turun. Keep Eagle Falls clean. Tuh guys, ada kayak giniannya. Jangan buang sampah sembarangan. What the? Wow. Lu yakin? Kenceng banget, coy. Gila dingin banget gak? Gua gak kuat. Mana Mario? Nyari mangsa lo. Gimana? Bagus ya? Bagus banget tapi dingin banget. Tapi lo gimana? Dingin banget sekarang. Hah? Ya berenang lah bro. Kita berenang ke seberang dulu. Iya bro. Gila. Ya makanya gila. Air terjunnya sekencang itu. Coba. Dan dia mau hibur. Tes airnya. Sedap. Kita aja lah ya. Awas licin. Tunggu gua sakit lagi. Gimana dingin? Ayo bersitu aja tuh yang nggak ada arus tuh serem juga ini arus. Enggak, kalau enggak kalian turun dari sana ikut arus ngapung ke sini. Oh iya, emang lu buat dari sini ke sana. Yus.
Jangan. Terus mau kemana? Lu bilang sini aja ke sana pelan-pelan. Ini gak bisa sih, kalau gini bro. Enggak, harusnya siang. Gua gak peduli guys. Gua akan jebur ke air itu. Kalian bayangin Ice Bucket Challenge guys. Iya kayak Ice Bucket Challenge, persis. Ini sedingin itu. Jadi ya gua bakal makan doang. Gua juga guys, gak kuat. Kembali yolo banget ini. Bro, baik. Oke guys, jadi ini baterai kamera gue udah mau habis. Pokoknya kita ada di sini, kita di Eagle Falls. Gue sih gak akan turun ke bawah. Kita ceburin guys. Gak ada cebur-ceburan. Pokoknya asik sih. Iya kan? Let's go. Ini mereka-mereka udah crazy. Begitu saja. Nanti gue kasih klip ya di sini. 3, 2, 1, go! Wah! Wah! Wah gila banget! Kenapa? Kenapa bro? Kok gak ada suaranya? Gila coba! Oh, dingin banget. Mana? Atas. Langsung ya. Langsung. Keren kan? Keren. Gila, guys. Oh. Gimana rasanya? Seru banget. Dingin banget sih. Badan lu dulu, badan lu dulu. Gila. Tertarik? Langsung bangun. Kenapa gak tertarik lu? Pusing lagi. Gak enak. Gantrum ya. Kita udah pulang. Sekarang lagi di rumahnya Mario. Terus Mario bikinin teh manis anget, enak banget, sama of course Indomie kuah. Beh. Gila, segitu aja guys vlog hari ini. Ya. Oh, matiin aja dulu. Like videonya, subscribe to this channel. Kalau mau request kita bikin video apa, bisa request. See you guys. Gue berasa di Avatar. Bener sih.